Presiden Jokowi mengusulkan nama ibu kota baru Nusantara. Tapi Fadlizon, anggota DPR dari Gerindra ini, justru usul ibu kota baru dinamai Jokowi saja. Dia merujuk ke ibu kota Kazakhstan, Nur Sultan. Diambil dari Nur Sultan Nazarbayev, presiden pertama negara itu. Ternyata bukan cuma Kazakhstan loh yang nama ibu kotanya diambil dari nama orang. Setidaknya nama 29 ibu kota negara berakar dari nama orang. Lima di antaranya pakai nama presiden atau perdana menteri. Nur Sultan di Kazakhstan dan Washington DC di Amerika Serikat pakai nama presiden pertama negara itu. Monrovia, ibu kota Liberia, dari nama presiden Amerika Serikat James Monroe. Lalu tetangga Indonesia nih, Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia, dari nama perdana menteri pertama Tuanku Abdul Rahman Putra. Dan ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan, diambil dari gelar Sultan Omar Ali Saifuddin setelah turun tahta. Jadi mau nggak kamu kalau ibu kota baru dinamai Jokowi?